Persibaya Surabaya berhasil menang atas Madura United. Hasil derby Suramadu dalam pekan ke-28 BRI Liga 1 2021-2022 itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Bajul Ijo. Pertandingan yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar Senin 28 Februari 2022 itu berjalan sangat sengit. Tapi, keputusan wasit Agus Fauzan Arifin cukup kontroversial dalam memimpin laga ini. Dia dua kali tidak memberi penalti kepada Persibaya Surabaya, meskipun jelas-jelas pemain Madura United melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pertama, Samsul Arif dijatuhkan Farudin yang itu tepat terjadi di depan wasit pada menit ke-72. Berikutnya, Ricky Kambuaya yang dilanggar oleh Hong Jung Nam dengan kaki. Lagi-lagi tak ada penalti. Hal itu membuat pelatih Persibaya Aji Santoso berang. Bagaimana tidak, dua pelanggaran itu terjadi saat skor masih 1-1. Jika mendapat penalti, Bajul Ijo sangat mungkin memiliki koleksi gol lebih banyak. Sebelum pertandingan, Aji sudah mengingatkan agar wasit bisa menjalankan tugas sesuai regulasi. Sebab, sang pengadil kembali menjadi sorotan setelah pekan lalu, pelatih Bhayangkara FC dan Persib Bandung menyindir keputusan wasit. Mudah-mudahan, ini jadi pelajaran supaya ke depan lebih baik lagi. Ada 5 tim berebut juara. Saya ingin dipimpin yang bagus dan benar-benar adil, yang nantinya, kalau atau menang, diterima dengan lapang dada, tambahnya. Dua gol kemenangan Persibaya ini dicetak oleh Bruno Moreira pada menit kedua dan dibalas dengan penalti oleh Beto Gonçalves pada menit 29. Sampai waktu normal, kedudukan 1-1 masih menghiasi papan skor dan seolah laga ini memang akan berakhir imbang. Tapi, Ali Sesai mampu keluar sebagai pahlawan Persibaya, memastikan kemenangan meski dua kali gagal mendapat penalti. Dia menyundul bola hasil umpan silang Marcelino Ferdinand di menit injury time. Gol ini tentu saja memungkasi pertandingan dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persibaya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like jika kalian suka, comment, and share. See you next video guys.